Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, proses persiapan dan pengadaan tender untuk pembangunan jalan tol Demak-Tuban akan dimulai tahun 2023 ini. Kemudian tahun 2024 diadakan financial close dan proses pembebasan lahan, terutama lahan milik masyarakat. Dilanjutkan dengan proses konstruksi yang akan berlangsung dari tahun 2024 hingga 2028. Ada dua tahap pembangunan, yaitu tahap pertama berlangsung mulai dari kuartal 3 2024 hingga kuartal 2 2026. Sementara itu, pembangunan tahap kedua akan dimulai pada kuartal 1 2027 hingga berakhir di kuartal 4 2028. Rencananya jalan tol Demak sudah mulai dioperasikan secara bertahap tahun 2026 mendatang dengan masa konsesi 50 tahun, kata Kementerian PUPR. Proyek ini diperkirakan akan menelan dana sebesar 45,71 triliun, di mana sebanyak 2,68 triliun akan digunakan sebagai pembebasan lahan atau porsi pemerintah. Sedangkan sisa dana, yakni Rp 32,45 triliun, akan digunakan untuk pembangunan atau mendukung sektor konstruksi, dibayarkan secara bertahap, kerjasama menggunakan sistem KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pati, Tulus Budiarjo, mengatakan data tersebut masih belum final, termasuk data desa dan kecamatan, di mana nantinya ada tim tersendiri yang menangani. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati akan mengawal proses AMDAL. Menjadi pembicaraan hangat, terutama terkait dengan 39 desa di 9 kecamatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terkena trase tol Demak-Tuban. Proyek jalan tol ini direncanakan menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu daerah yang bakal terimbas proyek jalan tol ini tentu saja di Kabupaten Pati, di antaranya kecamatan meliputi Jaken, Batangan, Jakenan, Pati, Sukolilo, Winong, Gabus, Puncawangi, dan Kayen. Detailnya adalah sebagai berikut: kecamatan Pucakwangi, Desa Grogolsari, Desa Karangrejo, Desa Plosorejo, Kecamatan Kayen, Desa Talun, Kecamatan Batangan, Desa Kuniran, Desa Sukoagung, Kecamatan Gabus, Desa Babalan, Desa Banjarsari, Desa Gebang, Desa Gempolsari, Desa Karaban, Desa Koripandrio, Desa Pantirjo. Kemudian Desa Penanggungan, Desa Plumbungan, Desa Soko, dan Desa Sungging Warno. Kemudian Desa Tanjang, Desa Telogo Ayu, dan Desa Bubur. Kecamatan Pati hanya satu desa, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sukolilo satu desa, Desa Wotan, Kecamatan Jakenan, Desa Jakenan, Desa Jatisari, Desa Karangrejolor, Desa Mantingan Tengah, dan Desa Sidumulyo. Kecamatan Jaken terdiri dari Desa Kebonturi, Desa Mojoluhur, Desa Sriwedari, Desa Sumber Arum, dan Kecamatan Winong terdiri dari Desa Karangkonang, Desa Kebowan, Desa Klecore Gonang, Desa Minto Rahayu, Desa Sarimulyo, Desa Tanggel, Desa Tawangrejo, dan Desa Winong. Demikian nama desa dan kecamatan yang terkena trase proyek tol Demak-Tuban di Kabupaten Pati. Admin memohon maaf jika ada salah penulisan ataupun pengucapan serta tidak urut dari barat ke timur, ya. Dan admin juga telah upload untuk desa dan kecamatan di Kabupaten Rembang. Segera menyusul nama desa dan kecamatan di kabupaten lainnya dalam proyek tol Demak-Tuban dan Tuban-Gresik. Untuk Anda yang baru melihat video di channel ini, admin ucapkan selamat datang dan jangan ragu untuk subscribe serta komentar, ya.
Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bergas, akas, dan selalu duit beras. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.